kan gitu nanggepinnya gitu ya untuk kita ngikutin. Aku bilang cepet yang ya udah yuk bersuruh-suruhan yuk gini-gini. Tapi lama kelamaan aku males juga ya gitu. Pokoknya kita tawakal aja sama Tuhan gitu. Dan aku orangnya nggak suka viral memviralkan sesuatu terus jadi nanti ada tawaran mau nggak sih memviralkan diri kalian gak dapat duit. Dan sekarang lagi bagi itu kan kolab-kolab bikin keributan kan antara artis kono artis ini ya kan. Apaan sih dia aku bilang gitu. Itu terserah mereka lah ya, mungkin mereka mau tetap masih mau cari kekayaan lewat yang lain ya. Tapi kita nggak yang kayak gitu maksudnya. Ada yang beberapa, ayo bukti yuk, kolaps yuk, kita bikin gini. Aduh, malas banget gitu nanggepinnya gitu ya untuk kita ngikutin. Aku bilang cepet yang, yaudah yuk, bersuruh-suruhan yuk, gini-gini. Tapi lama-kelamaan aku malas juga ya gitu. Gak bukan aku gitu untuk bikin sensasi gitu ya. Kita maunya yang prestasi gitu ya, yang bikin sesuatu yang memang ada karyanya gitu. Nolaknya gimana tuh, kan sesama teman pasti kan gak enak juga kan? Iya. Nolaknya gimana tuh? Iya, ya awal-awal sih dicoba di iniin dulu, gituin dulu, bentar gitu. Terus lama-lama ya udah menjauh. Kira dia sendiri yang kira malas juga kali ya sama aku gitu. Karena ayahnya orangnya gak bisa tegas gitu. Maksudnya apa-apa tuh ya, udah dia gak enak pun gitu. Kalau aku udah ngomong dia gak usah bikin satu hal yang mau dikejar orang, mau dicari gimana, tapi ya udah sesuai Tuhan aja. Kalau Tuhan ngasih rezeki di sini ya diambil yang baik, yang halal gitu aja.